بسم الله الرحمن الرحيم. Sebuah hadis yang menunjukkan bahwa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk bekal utama untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa madza a'dadta laha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang itu menjawab, la syai'a, aku tidak mempersiapkan apa-apa, illa anni uhibbullaha wa rasulah, selain kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Itulah persiapanku untuk menghadapi hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama yang engkau cintai. Maksudnya, kalau kamu benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan dibangkitkan bersama beliau. Inilah jemaah sekalian, mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita dibangkitkan kelak bersama beliau. Sampai-sampai sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setelah beliau meriwayatkan hadis ini, maka beliau berkata, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Tidak ada yang lebih kami senangi setelah hidayah Islam selain ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis ini, engkau akan bersama yang engkau cintai. Engkau akan dibangkitkan bersama yang engkau cintai. Maka Anas mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Maka aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mencintai Abu Bakar dan Umar, sehingga aku berharap aku akan terus bersama mereka sampai di akhirat dengan berbekal kecintaanku kepada mereka. Walaupun aku tidak bisa beramal, tidak sanggup beramal seperti amalan mereka. Jadi jemaah sekalian, kata Anas, setelah kegembiraan kami terhadap hidayah Islam, inilah yang berikutnya yang paling membuat kami bergembira, yaitu Nabi SAW mengatakan, engkau akan dibangkitkan bersama yang engkau cintai. Makanya kata Anas, walaupun aku tidak bisa beramal seperti Nabi SAW, begitu pula seperti Abu Bakar dan Umar, karena amalan mereka hebat, tapi aku harap aku akan dibangkitkan bersama mereka karena aku mencintai mereka. Inilah jemaah sekalian pentingnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula mencintai para sahabat,
dan orang-orang soleh agar kita dibangkitkan bersama mereka. Dan hadis ini juga sekaligus memberi peringatan kepada kita bahaya mencintai orang-orang kafir. Maka kita terancam dibangkitkan bersama mereka. Sebagaimana juga Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 31, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang mencintai mereka, mencintai orang-orang kafir itu, maka dia bagian dari mereka. Jadi ini bahaya besar. Mencintai orang-orang yang Allah benci, kita terancam akan dibangkitkan bersama mereka. Apalagi menyerupai mereka, itu lebih berbahaya lagi. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan kita meniru-niru beliau, meneladani beliau SAW, agar kita dibangkitkan bersama mereka, bersama Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan Allah telah menetapkan tidak sempurna iman kita sampai kita jadikan makhluk yang paling kita cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, anaknya, dan seluruh manusia. Kenapa tidak sempurna iman? Kalau kita tidak jadikan Nabi SAW yang paling kita cintai, karena itu perbuatan dosa. Kalau kita tidak mencintai Nabi SAW melebihi siapapun, kalau ada manusia yang lebih kita cintai daripada beliau, maka itu mengurangi keimanan kita. Kalau Allah yang kita lakukan seperti itu, yaitu ada makhluk yang lebih kita cintai daripada Allah, itu adalah syirik besar. Atau kita sekedar menyamakan cinta kita kepada makhluk dengan cinta kita kepada Allah, itu adalah syirik besar. Namun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau mengatakan, tidak sempurna iman kita kalau ada manusia, walaupun orang tua kita sendiri, anak kita sendiri, yang lebih kita cintai daripada beliau. Jadi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ibadah yang sangat agung. Dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sahabat memberikan contoh terbaik kepada kita. Betapa besarnya kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah hadis ini. Sekedar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ucapannya, sahabat merasa kasihan. Khawatir beliau kecapean. Jemaah sekalian, mengapa Allah harus lebih kita cintai daripada seluruh makhluk? Karena Allah yang paling baik kepada kita. Segala kebaikan, segala kenikmatan yang kita rasakan adalah anugerah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Sebagaimana kita mencintai orang tua kita,
karena mereka sangat baik kepada kita, maka Allah yang lebih layak untuk dicintai. Karena Allah yang paling baik kepada kita. Allah yang lebih layak untuk dicintai, karena Allah yang paling baik kepada kita. Dan kenapa Nabi Muhammad SAW yang harus lebih kita cintai, melebihi orang tua kita sekalipun? Karena dua sebab. Yang pertama, karena beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kita mencintai beliau mengikuti kecintaan Allah. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa jemaah sekalian beliau adalah orang yang paling dicintai Allah? Karena beliau adalah orang yang paling beriman dan bertakwa. Orang yang paling beriman dan bertakwa. Inilah yang disebut cinta karena Allah. Dan itulah sebabnya orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan istri beliau. Bukan pula anak-anak beliau. Tetapi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar yang paling beriman dan bertakwa. Jadi ini sebab yang pertama. Mengapa Nabi Muhammad SAW harus lebih kita cintai daripada siapapun? Karena beliau yang paling beriman dan bertakwa, sehingga beliau yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah cinta karena Allah. Mencintai seseorang karena keimanan dan ketakwaan. Sebab yang kedua, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik kepada kita dan orang yang paling berjasa kepada kita. Tidak ada di muka bumi ini dalam sepanjang sejarah, sejak dulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, orang yang lebih baik dan lebih berjasa kepada umat manusia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Dan ini sekaligus jawaban terhadap orang yang merasa bapaknya lebih berjasa. Karena bapaknya seorang pahlawan, berjuang membebaskan negeri dari penjajahan. Maka kita katakan jemaah sekalian, yang pertama, secara fakta orang yang paling berjasa di abad manapun, yang perjuangannya paling hebat dan paling sayang kepada umat manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menyaingi apalagi melampaui beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa jasa beliau kepada kita? Menunjuki kita jalan kebenaran. Itulah orang yang paling berjasa kepada kita. Makanya jemaah sekalian, orang yang paling sayang kepada kita adalah orang yang suka memberi nasihat kepada kita. Dialah kawan yang sebenarnya. Sebaliknya, kalau ada kawan yang suka ngajak-ngajak kita berbuat dosa, suka menghalang-halangi kita melakukan kebaikan, itu sebenarnya bukan kawan tapi setan. Nah, hati-hati. Terkadang ada orang kita anggap kawan, sebenarnya dia adalah setan. Kawan yang sebenarnya adalah yang suka mengajak kita kepada kebaikan, yang melarang kita melakukan perbuatan dosa. Inilah yang telah dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah cinta kasih yang paling besar. Makanya Allah
kabarkan kepada kita di surat At-Taubah ayat 128 tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari dirimu sendiri, dari kalangan kamu. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, dan lembut serta penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Inilah orang yang paling penyayang dan paling besar jasanya untuk umat manusia. Apa ada kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan agama Islam, mengajarkan kepada kita tauhid, melarang kita berbuat syirik, mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah yang agung. Kalau kita amalkan, membawa kita masuk surga, mengingatkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kalau kita jauhi, menyelamatkan kita dari neraka. Inilah orang yang paling berjasa kepada kita. Dan ketahuilah jamaah sekalian, dahulu para pahlawan bangsa kita, nenek moyang kita, apa yang menginspirasi mereka? Apa yang membuat mereka semangat untuk berjuang melawan penjajah? Itu karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Jadi beliau yang paling besar jasanya untuk negeri kita. Beliau yang mengajarkan kepada kita umat Islam itu tidak boleh dijajah, tidak boleh dibawa kekuasaan orang-orang kafir. Kezaliman itu harus dilawan dengan jihad. Dan itu fakta. Tuanku Imam Bonjol, beliau berjihad. Beliau mengajarkan jihad kepada pasukannya. Dan beliau meneriakan takbir Allahu Akbar. Itu pula yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Dan masih terekam, masih kita bisa dengarkan takbir Bung Tomo di Surabaya. Jadi, kalau bicara jasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar jasanya untuk seluruh umat manusia dan secara khusus untuk negeri-negeri yang terjajah. Mereka berjuang karena adanya ajaran jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban yang pertama. Ini fakta. Sebenarnya orang yang paling berjasa kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun itu, perjuangan beliau walaupun sudah berlalu 14 abad, tapi tidak akan dikalahkan, tidak mungkin dikalahkan oleh perjuangan siapapun di abad manapun. Kemudian jemaah sekalian, jawaban yang kedua. Ketika mereka mengatakan, kalau begitu, jika seandainya ada orang yang lebih berjasa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di abad-abad tertentu, berarti ada dong selain beliau yang pantas diteladani, yang pantas ajaran-ajarannya diikuti. Maka kita katakan, yang diperintahkan oleh Allah Sang Pencipta, yang diwajibkan oleh Allah Sang Pencipta bagi umat manusia hanya mengikuti satu orang saja, tidak lebih, hanya satu orang. Sebagaimana dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh
telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah dan tidak dimurkai. Dan berbahagia di hari kiamat. Dan orang itu adalah orang yang suka berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bagi orang yang beriman kepada Allah, hanya satu yang pantas dijadikan teladan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun syariat juga tidak melarang kita mencontoh orang-orang soleh, orang-orang baik, tapi dengan syarat tidak menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat. Kalau kita mau mencontoh orang soleh, ulama besar sekalipun, tapi dia dalam satu permasalahan menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh kita ikuti dia. Abu Bakar sekalipun, orang yang paling berilmu, yang sudah dijamin masuk surga, andaikan beliau berpendapat menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita ikuti. Jadi mengikuti selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terikat dengan pengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau hanya boleh diikuti kalau tidak bertentangan dengan petunjuk beliau. Dan jemaah sekalian, ini syubhat. Harus kita pahamkan masyarakat. Seakan-akan mereka masih beranggapan tokoh-tokoh itu banyak. Bahkan ada yang lebih berjasa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang pantas diteladani bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampaikan kepada mereka, ini prinsip ajaran Islam. Siapapun dia, jangankan orang tidak jelas akidahnya, orang yang mungkin jasanya banyak, mudaratnya juga bagi bangsa sangat banyak, dia wali Allah, ulama yang paling berilmu seperti Abu Bakar, tidak ada lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik dan lebih berilmu daripada Abu Bakar. Andai Abu Bakar ataupun Umar menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh kita ikuti. Satu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang yang berkata, tapi kata Abu Bakar enggak begitu, kata Umar enggak begitu. Perhatikan jemaah sekalian, apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir tidak lama lagi Allah akan menurunkan hujan batu kepada kalian. Aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi kalian sanggah, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam umat ini, yang sudah dijamin masuk surga. Kalau kita ikuti pendapat mereka, andai bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka kita, tersesat kita. Apalagi hanya ikut orang-orang tidak jelas, atau hanya ustadz-ustadz kita di zaman sekarang. Jadi jemaah sekalian, ini prinsip dalam beragama. Harus kita yakini, harus kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Jawaban yang ketiga, sebuah nasihat. Ketahuilah jemaah sekalian, orang yang meyakini ada makhluk atau ada manusia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun manusia itu seorang wali, itu termasuk kekufuran. Jadi jemaah sekalian,
Kalau ada orang kita anggap wali, dan ini keyakinan sufi, tasawuf, tarekat, mereka anggap wali-wali mereka bisa mencapai derajat yang mereka namakan derajat hakikat atau makrifat. Mereka bagi agama menjadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau sudah sampai hakikat, apalagi sudah makrifat, kata mereka, dia sudah jadi wali. Kalau sudah jadi wali, dalam keyakinan mereka, atau mungkin lebih tepat sebagian mereka, dia menjadi lebih tinggi daripada seorang nabi. Maka jemaah sekalian, ini termasuk keyakinan kufur. Anda yang mereka yakini wali beneran, apalagi kalau bukan wali beneran, apalagi orang yang gak jelas ibadahnya, akidahnya. Andai seorang wali, orang yang rajin beribadah, beriman dan bertakwa, lalu kita yakini dia lebih mulia daripada nabi, itu termasuk kekufuran. Kenapa kufur jemaah sekalian? Karena dua sebab atau dua sisi kekufurannya. Yang pertama, mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang lebih mulia dari seluruh manusia. Di antaranya surat Al-An'am ayat 86. Di ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang para nabi dan rasul. Kemudian Allah berikan kesimpulan, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setiap rasul tersebut kami utamakan. Kami jadikan mereka lebih mulia daripada seluruh makhluk. Kemudian di surat Al-An'am, ayatnya sudah antum hafal semuanya insyaallah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Perhatikan lafaz yang terakhir, wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, aku adalah muslim yang pertama. Apa maksud ayat ini, aku muslim yang pertama? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muslim yang terbaik, makhluk yang lebih baik, melebihi seluruh para nabi sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada yang lebih baik, lebih mulia, lebih besar jasanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia mendustakan ayat-ayat ini. Dan hadis-hadis sangat banyak yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang terbaik. Beliau yang akan memberi syafaat kepada seluruh umat manusia agar segera diadili. Dan beliau akan memberi syafaat kepada seluruh penghuni surga agar bisa masuk surga. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah pemimpin anak Adam. Jadi jemaah sekalian, ini ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan Nabi SAW yang paling mulia. Sehingga orang yang mengatakan ada yang lebih mulia daripada beliau, berarti dia mendustakan ayat-ayat dan hadis ini, sehingga itu adalah kekufuran. Dan ucapan para ulama sangat banyak. Di antaranya, kata Ali Al-Qari dalam syarah Al-Fiqhul Akbar, anna man i'taqada jawaza qawnil wali afdal minan nabi kama nukila anil karamiyah anna hadha kufrun wa ilhadun wa dalalatun. Kata beliau, barang siapa meyakini mungkin saja seorang wali menjadi lebih afdal daripada seorang nabi, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Al-Karamiyah, salah satu sekte sesat, sekte Batiniyah, Sufiyah. Maka kata beliau, itu adalah kekafiran, penyimpangan
dan kesesatan. Jadi ini sisi pandang yang pertama, sebab yang pertama, mengapa kufur? Karena itu berarti mendustakan ayat dan hadis. Yang kedua, jemaah sekalian, karena itu mengandung perendahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan ada orang, apalagi orang itu bukan orang yang rajin ibadah, bukan orang yang beriman dan bertakwa, dia lebih baik, dia lebih berjasa, dia lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama saja kita merendahkan beliau. Dan merendahkan beliau adalah termasuk kekafiran. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 65-66, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? Termasuk makna memperolok-olok adalah merendahkan. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi jemaah sekalian, ini tiga jawaban untuk menyadarkan orang yang punya pemahaman atau keyakinan ada orang yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau lebih besar jasanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia hanya mengatakan di abad tertentu, bukan selama-lamanya. Maka ini tiga jawabannya. Jadi ini sangat berbahaya.